Tuan Speaker, tak perlu saya nak tambah sikit je. Saya nak tambah sikit je. Seorang yang hormat, kami sebagai ahli parlimen, telefon je kami datang. Tak payah nak hantar yang hormat ni polis bersenjata macam ya, cukup, kita sebab penjenayah nak ambil kesempatan. Perlu nak rimat. Salam duduk. Bila-bila panggil kita ambil kesempatan dalam Dewan Yang Mulia ni. Bila ambil kesempatan boleh kena tahan. Saya cuma merujuk kepada usul peraturan mesyuarat minggu. Yang dibuat oleh sebentarlah Yang Mohamad. Ini perkara sebentar yang sama kita semua. Saya respon peraturan mesyuarat bagi. Ya, saya juga nak tak perlu sokongan. Tak perlu sokongan yang duduk perkara ini. Ya, kita semua menghadap peraturan 48 iaitu yang berbunyi tidak ada apa-apa juga dalam peraturan ini yang boleh dianggap sebagai menyebabkan oleh mesyuarat. 44 ada, bukan 48. Tapi usul yang kita luluskan pada permulaan mesyuarat itu untuk memastikan tidak halangan jalan, menghalang ahli-ahli parlimen itu datang parlimen, saya rasa masih berkuat kuasa dan tidak ada sebarang halangan yang berlaku. Isu yang Muhammad buat ini adalah isu di bawah kuasa polis untuk mengambil tindakan di bawah perintah polis yang tidak ada kaitan dengan usul 44. Polis diarahkan untuk usul yang kita luluskan pada awal permulaan mesyuarat. Ya, polis diarahkan untuk membenarkan kita hadir parlimen sekarang. Ya, tapi tertakluk kepada kuasa-kuasa polis. Tak faham usul tu. Jadi ya, usul kita, tu lain. Ya, ya tak. Saya itu yang saya katakan usul kita batu, untuk duduklah batu. Untuk memastikan tidak halangan kepada hadir parlimen sedang berkuat kuasa menjalankan oleh polis. Tidak ada di dalam dewan. Ini isu lain yang Muhammad ya. Ya, bukan isu lain. Berkaitan dengan isu yang kita luluskan. Ahli pandan adalah ahli parlimen. Ya, polis jalankan tugas. Polis dah diarah oleh polis jalankan tugas. Betul, benar. Tertaruh kepada undang-undang yang dipegang oleh polis yang membaca. Yang kesalahan dibuat lain. Bila ketua polis negara diarah oleh polis supaya tidak ada kesalahan. Itulah kepada siapa? Cukuplah. Itu dikuat kuasakan oleh polis. Dikuat kuasakan oleh polis. Jangan campur aduk, jangan campur aduk isu yang kita luluskan dengan dewan dengan kuasa yang dibagi kepada polis. Itu kuasa lain, itu perkara lain. Isu kita yang di parlimen ini masih berkuasa dan tidak halangan pun. IGP harus faham itu isu lain. Ahli parlimen ada tanggungjawab. Tuan Speaker, ahli parlimen pandan belum didakwa pun. Belum didakwa. Saya katakan itu kuasa polis, bukan kuasa parlimen. Beliau masih dianggap tidak bersalah. Datuk Speaker, ahli parlimen tanggungjawab. Tidak boleh berangkat ke parlimen. Cukup baik. Tanggungjawab untuk fitnah. IGP harus tidak boleh fitnah. Kita menghormati siasatan kita. Kalau nak buat usul terhadap IGP kepada kuasa polis, buat dalam bentuk usul. Okey, usul. Buat dalam berusul 36 usul tak spesifiknya bertulis peraturan peraturan ya peraturan mesyuarat. Datuk Speaker, saya telah bangkitkan satu peraturan mesyuarat. Usul yang Muhammad itu telah ditolak dalam kamar. Kalau nak buat laiwan, buat dalam bentuk usul. Ini adalah apa yang berlaku. Baca peraturan. Usul yang ditolak dalam kamar tidak boleh dirayu. Buat dalam bentuk perbahasan begini. Buat dalam bentuk usul. Saya nak bangkitkan isu banyak ahli parlimen yang kena tahan. Jangan pergi kepada isu. Isu Muhammad telah ditolak. Pandan, Shah Alam, Batu, PJU, Rasa dan sebagainya. Cuba yang seputih juga sebut nak buat usul. Ya, buat usul. Betul. Itulah buat usul. Itu sebab kita nak bincangkan. Bukan bentuk begini. Buat dalam bentuk usul. Notis. Sudah, sudah. Notis. Setiap kali buat usul. Sudah tolak dalam kamar. Keputusan speaker itu. Cuma boleh dirayu dalam bentuk usul bagi notis. Bila saya bagi notis untuk makan pau, ditolak juga. Itu peraturan ketua yang memat. Gunakan. Saya tidak sembunyikan diri. Apa? Eh. Yang Muhammad Indah Mahkota duduk, Muhammad, kenapa tunjuk perasaan macam tu? Kita itu sebab apa yang hampas buku di atas meja itu yang Muhammad? Tak, yang Muhammad cakap dengan siapa? Cakap dengan saya? Ya. Kenapa hampas buku? Saya nak hampas itu satu hak saya. Apa ni? Itu menghina yang Muhammad, menghina ni. Jalan pangkang.
Ini semua lawyer ni. Dari lawyer buruk. Tuan Speaker, Tuan Speaker, buat dalam bentuk usul. Tuan Speaker, kami dah buat semua dah. Tuan Speaker, buat lawyer ni. Itu yang peraturan masyarakat yang memuat. Tuan Speaker. Kepentingan sendiri. Tuan Speaker, apa kesalahan yang berlaku? Ada ketidakadilan yang berlaku. Itu sebab kita nak bincang. Itu peraturan masyarakat. Tuan tak boleh sembunyikan diri di sebalik peraturan masyarakat. Tuan Speaker, jangan suruh saya buat di luar peraturan. Setiap kali menyembunyikan diri buat apa? Saya buat mengikut peraturan. Speaker, di bawah aturan 43. Yang dipertua. Apalah? Datuk kita Speaker, itu peraturan masyarakat kata yang membuat peraturan dalam bentuk usul. Peraturan masyarakat tidak boleh berkati perlembagaan. Perlembagaan menata tinggi. Kita tidak boleh mengatakan. Datuk Speaker. Kita negara. Datuk Speaker. Datuk Speaker. Ini kuasa yang kita bincangkan ketua kuasa pesawat ke negara ini. Dah cukuplah. Ketua polis negara. Ini bukan kali pertama usul ditolak dalam kamar. Bukan kali pertama. Tapi ketua polis negara ini kali pertama ramai. Cukuplah. Cukuplah. Ya, itu sah. Cukuplah Ahmad. Jangan tunjuk perangai macam Menteri Mahkota tadi ya. Standing order bukan untuk menyembunyikan diri. Standing order untuk bahas. Apa kata ini sebuah bahas. Usul dah ada. Tapi usul dah ikut. Bahaslah. Aku yang boleh. Dah. Saya dah buat keputusan. Siapa yang kira komunis? Sudah. Tapi jangan ada unit atau tidak. Jangan salah guna cakap dalam parlimen. Cukuplah, duduklah ya. Mana boleh memfitnah? Memfitnah hakim, memfitnah semua. Ikut suka hati mana boleh? Mentang-mentang ada imuniti power. Ya. Nak saya buat. Jabatan. Bagaimana saya buat. Saya benarkan. Saya pegang ni. Negara kita pegang ni. Menghina dewan ini. Ketua polis negara menghina dewan ini. Ya, sudah cukup lah, cukup. Perlu lah begini yang apa cukup lah. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan dalam Kurungan 2014-2015 baca.